Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi guys di channel Haidar Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview suasana pada malam hari ya guys, jalan utama dan blok terbaru ya, blok KLM seperti apa situasinya. Sambil menonton jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Terima kasih, tonton terus videonya guys ya, simak terus seperti apa suasana terbaru di blok KLM ya guys ya. Dan ini dia, saya sudah ada di blok depan ya guys, blok A, tepatnya di ruko depan di blok A ya guys. Suasana malam hari ya di blok A, jalan utama ya guys ya. Untuk suasana malam hari di blok depan ya, blok A, B sampai blok C, blok G ya, sebelumnya udah ada di video saya sebelumnya guys ya. Nah, ini dia suasana malam hari di blok A depan ya, tempatnya di ruko depan jalan utama guys. Sangat ramai sekali ya, kendaraan lalu lalang. Untuk diketahui sendiri guys, kalau tidak salah untuk di perum LBS2 ini sudah kurang lebih ya sudah 6.000 unit terbangun ya guys ya, kalau tidak salah ya guys ya. Dan keseluruhannya sudah ramai ya guys ya, sudah hampir full dan ramai ya guys ya. Karena di perum LBS2 sendiri ini memang progresnya cepat sekali guys ya, begitu rumah jadi akad serah terima dan langsung ditempatin dan langsung rame ya guys ya. Dan ini dia sekarang posisi saya di depan Alfamart ya guys ya, depannya di jalan utama depan Alfamart sebelah kiri danau LBS ya. Nah, ini dia situasi malam harinya guys, tepatnya ini posisi memang saya ambil videonya pada hari Sabtu malam minggu ya guys ya. Nah, dan ini dia sekarang saya sudah berada di bundaran ya guys ya, bundaran di jalan utama juga. Ini situasi malam hari guys, lalu lalang sangat ramai sekali ya guys ya. Jadi jangan ragu untuk langsung di tempati ya, biar semakin cepat tambah rame ya guys ya untuk forum LBS2 sendiri. Dan sekedar info aja guys, ini banyak yang menjajakan jajanan khususnya di pinggir-pinggir jalan utama ya guys ya. Itu di depan ada angkringan di masjid ya, ini tepatnya di masjid, dan depan masjid juga banyak yang jualan juga. Rata-rata khususnya di jalan utama nih, setiap pinggirannya sudah mulai ada yang jualan ya guys, atau menjajakan makanan atau minuman ya guys ya. Dan ini dia guys, sekarang sambil mereview saya mampir di nasi goreng Cicak nih guys ya. Nasi goreng Cicak tepatnya di blok H2 ya ini guys ya, ini sudah langganan sekali. Blok H2 perbatasan dengan blok I ya guys ya. Jadi jalan utama itu ada perempatan masuk ya ke blok H2 ini, ada nasi goreng Cicak nih guys. Oke guys, setelah tadi review nasi goreng Cicak, ini kita lanjut. Sekarang posisi saya di blok K ya guys, K1 ya, K1 yang paling depan. Tadi sudah melewati jembatan, tadi blok K seperti apa kita manusia tadi udah rame guys ya, banyak anak-anak main ya guys ya. Sebelum malam minggu juga tadi ada yang bakar-bakar ya guys ya, ngumpul-ngumpul dengan keluarga saudara ya. Di blok K1 nih, jalan gang atau jalan blok K1 depan ya guys ya. Ini dan info nih buat yang sudah ambil ya, khususnya di blok KLM, saya mereview suasana pada malam harinya ya guys. Di sebelah kiri juga ada yang sedang bakar-bakar ya guys ya.
Nah, ini sekarang posisi saya sudah di jalan utama ya guys, jalan utama di antara blok K dan blok L. Nah, ini dia guys, ini depan ini masih habis dicor nih sepertinya guys ya, untuk jalanan ke blok K nih. Blok K yang terbaru sebelah sana itu masih gelap ya guys ya, untuk jalannya sudah ada lampu dan bloknya masih gelap karena masih dalam progres finishing ya. Nah, ini dia sekarang saya berada di blok L depan ini guys ya, depannya blok L samping jalan utama ya. Ini blok L juga sebagian ada yang menempati ya guys ya, sudah banyak yang menempati ya guys ya, karena memang area perumahan di LBS 2 ini sangat luas sekali ya guys, sangat luas sekali dan unitnya sangat banyak sekali guys. Ini dia jalanannya sudah rapi, lampu penerangannya sudah ada ya guys ya. Ini dia, itu di depan itu sawahnya guys. Ini saya sekarang posisinya di blok L, nggak tahu nih L belakang nih pokoknya guys, ini dekat sawah ini guys. Dan sekarang ini posisi saya di blok M ya guys ya, blok M 11 tadi kalau nggak salah ya guys. Ini sudah rapi jalanan, penerangan juga sudah terang ya, jadi banyak anak-anak pada main ya guys ya, tepatnya khususnya di malam hari ya. Ini juga ada yang bakar-bakar ya, banyak sekali ya guys ya, karena ini posisi malam minggu. Nah, ini dia guys, blok M rapi sekali ya, jalanan sudah dicor di pon blok ya guys ya guys. Jadi pokoknya jangan khawatir ya, cepat sekali untuk progresnya di room LBS 2 ini, sangat cepat dan sangat ramai ya guys ya progresnya. Dan ini dia guys, sekarang posisi saya di blok M paling pojok nih guys ya, paling ujung itu di depan sudah persawahan ya guys ya. Nah, ini dia saya belok ke kiri guys, ini paling ujung ya, paling pinggir nih, tapi di depan juga itu sudah ada yang menempati guys ya, sudah ramai ya guys ya, sampai ke pinggir ini sudah ramai, jalanan sudah rapi, penerangan sudah ada ya guys. Ini di depan juga pada bikin balai ya guys ya, buat nongkrong-nongkrong atau ngumpul ya. Ini di blok M paling ujung sendiri ya guys. Nah, ini terlihat di sebelah sana gang-gangnya itu juga udah ramai guys, lampu penerangan setiap jalan juga sudah ada. Ini kita blok kiri guys, untuk tadi kita pelan-pelan, di depan itu lagi ada mobil. Nah, oke guys, ini dia saya di blok M ini guys ya, blok M seperti inilah situasi pada malam hari. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini, review kali ini. Jangan lupa ditonton video saya yang lainnya juga ya guys ya, dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.